Ya sini kamunya, oh. Kayak kapal-kapal pribadinya para sultan yang ada di Hong Kong. Di sini tuh tempatnya para bule yang tinggal di Hong Kong. Ini hometownnya mereka ini. Ini adalah parkiran boat ya teman-teman ya. Ini adalah hidden gemnya Hong Kong ya. Duh, wah Hinkon. Dia, kamu ngapain ke tempat drifting dul? Assalamualaikum. Turun tebet banget. Dia minta main padahal hujan, guys. Assalamualaikum, selamat sore ya teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oh ya, hari ini aku mau ajak teman-teman ke salah satu tempat, sebetulnya tidak recommended untuk pada saat hujan seperti ini ya. Karena aku masih lihat lagi ya perfume. No. Kintong ngokom, koko geng. Ayah home ya, meh. Fruits, meh. Mau lagi ya? Iya. Enak kan? Jadi kita mau kemana? Kita mau ke Sai Kung. Sai Kung ini adalah salah satu distrik. We'll see if there is tanghulu. Oh iya. Yeah. Hujan padahal guys, kalau mau ke Sai Kung nggak rekomendasi kalau hujan. I buy the grape tanghulu. Iya. And if there's mango version of tanghulu. Then you, ya menyuruh yang nyongan musik guys. Astagfirullah, ya Allah. Biasa, siklus perempuan. Mau datang bulan. And then we'll do a mukbang if there's tanghulu. Iya, sayang, pegang sayang. We'll sayang, do a tanghulu mukbang. Iya, bentar. Aku mau jelasin sedikit ke teman-teman. Guys, jadi Sai Kung ini adalah salah satu distrik yang dia itu belum ada jalur keretanya, teman-teman. Gak tahu masih dibangun atau masih dalam pembangunan atau belum mulai. Aku gak terlalu tahu tentang info ini. Jadi untuk menuju ke Sai Kung ini, selain pakai mobil pribadi, itu pakai bis atau pakai minibus, teman-teman. Jadi belum ada MTR, guys. Nah, mulai deh dia deh. Sini sayang. Nah, ini aku kasih lihat. Ya sini kamunya. Oh. Kamu kalau emosi terus. Nah, caci. Oku ya. Aku lagi capek banget. Nah, ini sebetulnya udah jam 4 sore. Jadi mungkin nanti kita bakalan makan malam teman-teman di sana, atau kalau enggak ya kita makan malamnya di Mount Shan. Iya, sayang. Iya. Iya. Hujan sih sebetulnya kalau mau ke Sai Kung itu, kalau misalnya cuacanya itu bagus, karena di sana itu ada pelabuhan, kemudian ada kapal-kapal yang diparkir di daerah Sai Kung juga, kayak kapal-kapal pribadinya para sultan yang ada di Hong Kong, teman-teman. Kemudian di sana juga terkenal dengan restoran seafoodnya, kemudian banyak kafe-kafe yang hidden gem juga di sana, teman-teman. Jadi Sai Kung ini sebetulnya destinasi yang bagus, tapi memang dia tidak ada jalur kereta, belum ada ya, mungkin lagi tahap pembangunan. Jadi kita nanti naik bis menuju ke sana, guys. Aduh, kenapa aku sangat megap-megap ya? Aku atur nafas dulu, atur emosi dulu supaya enggak terlalu kayak gimana gitu. Bisnya baru aja pergi, teman-teman. Kayaknya kita nunggu lagi 15 menitan lagi. Enggak apa-apa, wis. Mau gimana lagi orang. Ini ketinggalan kita. Nah, ini kita udah sampai di perbatasan antara Sai Kung sama ikutnya dia Taipo District ya. Oke, kita lagi nunggu bis, teman-teman. Dari sini ada dua bis. Yang pertama adalah 299X sama nomor 99. Cuma itu terminal bisnya lagi dibetulin. Jadi nunggunya di jalan kayak gini kehujanan. Nah, ini teman-teman tuh. Sayang. Mohoilah sayang. Tanghulu. Kalau nggak ada gimana? If there is no tanghulu, then I look at dog. Sama sapi. And then we buy station. Astagfirullah. More station. Wah, keudanan besti. Masya Allah, temen ya, jalan-jalan sama si dul-gundulku.
kamu banyak kenangannya sama aku. Kita juga janjian nih sama Mori bakalan naik tank-tank yang ada di Hong Kong Island, tapi nggak tahu kapan karena sama-sama sibuk. Guys, kita sudah sampai di Sai Kung Bus Terminus. Nah, ini ada dua bis ya sebetulnya untuk kesini dari tempat kita, yaitu 299X itu bis itu sama 99. Nah, ini adalah sapi-sapi yang biasa ke tempat kita itu loh. Itu mereka itu asalnya dari sini, teman-teman. Nih, jadi kalau mereka nggak ke tempat kita berarti mereka ada di sini. Ini hometownnya mereka ini. Ada banyak tuh. Tuh, aku mau foto sayang. Genevieve Gigi guys. Nah ini. Hai, seneng loh kalau di sini tuh lo rame loh teman-teman cycling itu. Kita mau cari tanghulu. Ya sayang? Ya. Bentar ya, aku kasih review ke teman-teman semuanya. Aku sambil foto Mali toh, ayo kopin. Nah ini adalah Sai Kung Venue Public Pier. Iya sayang. Ini tuh nanti aku kasih review ke depannya itu banyak. Gak pernah, jarang aku ngevlog di sini karena emang gak ada waktu kan. Kalau misalnya sama majikanku itu cuma makan langsung pergi lagi. Jadi ya udah. Nah ini sewa boot 200 nih. Sambil makan di dalam bootnya. Sayangnya hujan jadi nggak begitu asik. Ya, we finding. Ini restonya, ini untuk makan seafood dan sembarang lah ya teman-teman. Ini adalah parkiran boat ya teman-teman ya. Ini boatnya para sultan yang ada di Hong Kong sebelah sana tapi. Jadi ini sewa parkirnya itu sewa. Pokoknya gak ada tanghulu ya beb ya. Nah ini dia. Sayangnya hujan jadi aku ngevlognya gak terlalu totalitas. Basah kuyup aku guys. Nah ini private. Sebelah sana sih kebanyakan. Kalau yang sebelah sini kayaknya sewaan gitu loh. Yang untuk makan seafood di tengah-tengah laut gitu teman-teman. Nah ini dia tentang Sai Kung District Council. Halo sayang, ayo sayang, hujan yang ya, nggak seru ya sayang ya, sana kali ya. Dulu kita sering makan itu di sini teman-teman, ada salah satu resto, langganan cuma udah close, udah collapse. Ini untuk tempat santai, kita santai. Kalau misalnya libur nggak ada kegiatan ya, duduk di sini sambil bawa makanan, melihat pantai itu udah tenang banget sih. Mau makan juga ada, semua ada. Nah ini waktu itu sama Kelly kan kita ultah makan di sini kan, Kelly kan? Where? Oh let's go. Ini kayaknya pasar ini ya teman-teman ya, kemungkinan ya. Ini tahunnya emang dia kecil, nggak terlalu besar, tapi banyak minibus, kemudian banyak bis juga yang kesini.
Itu teman-teman, ini adalah hidden gemnya Hong Kong ya. Yang jarang sekali aku datang ke tempat-tempat kayak gini. Jadi kalau udah kesini berarti udah ngumpulin niat yang sangat banyak. Jadi walaupun hujan-hujan aku ajak teman-teman kesini. Dia udah gak mau di sini lagi teman-teman, minta pindah tempat, udah bosen. Soalnya ini tuh emang dia itu kampung dan ya kampungnya itu kecil gitu loh. Cuma aku lebih suka tempat-tempat yang seperti ini tuh aku ya. Tapi kalau dia gak suka guys, dia senangnya shopping mall gitu-gitu. Kalau aku lebih suka tempat-tempat seperti ini sih. Yaudah, jadinya kita udah selesai di sini teman-teman. Kita mau apa? Iya, kita mau. Hame, pintu ah. Oh, ayo. Banyak bule-bule di sini. Nah, teman-teman kayak gini dia suka nih. Aku mau berapa ya? Di masa di rumah nggak ada satupun, hilang semua. Ya Allah, berapa ini? Dia nggak ada harganya. Oh, 65. Beli satu ya. Yang apa ya? Di sini tuh banyak bar gitu-gitu. Motor ini banyak di sini teman-teman. Ayo kita pulang guys. Enggak, kita pindah tempat ke Maonshan. Kita nanti makannya di sana. Sayang, ayo sayang. Sayang. Octopusnya Genevieve habis. Tadi habis sambil foto sama Genevieve guys. Oke, kita mau naik bis lagi menuju ke Maonshan teman-teman. Marketnya gitu loh teman-teman, pasar yang di luarnya gitu kayaknya. Udah sayang? Sudah? Oke. Ayo kita jalan ke depan. Nah, dia udah mulai suka dia. Apa sih? So cute, banyak boneka-boneka lucu. So cute bonekanya. Eh, awas sayang, hati-hati sayang. Dia, kamu ngapain ke tempat thrifting dul? Thrifting ini teman-teman, baju-baju murah gitu ya. Piu, jatuh. Ya Allah, hedon banget ini rantai rek. Rantai guys, ini bukan style lu sih. Terlalu hedon. Sayang. Hai guys, kita lagi belanja di salah satu store. Di sini semuanya ada ya. Ini aku beli wafer Indonesia. Hah? Terus dia beli ini. Senang kan? Happy? Are you happy? Ya kan, kalau udah tempat-tempat kayak gini dia happy. Oh, semali kumilali. Which one? Nggak ada di sini. Li to mau, li to mau. Mau kau timai. Lengkap ini tokonya guys. Mani koma. Mai. Lengkap nih. Ini store yang ada di Saikung. Murah lagi, nggak mahal. Duh, wahin kon. Guys, kita mau balik lagi. Kita mau ke Maonshan makan malam. Iya sayang, naik bis lagi guys. Show everyone. Habis beli permen karet tadi. Ke pasar guys. Mau lihat bos sayang, wait. Ada rambutan kayaknya. Berapa rambutan? 20. Tapi di rumah ada, di rumah banyak buah. Eh, sama ya, lah. Pak, saya sampai mana, wei?
Nih, kondisi mau tutup soalnya ini. Dia anak kenyong. Dipalak lagi kan? Ratu shopping, guys. Jadi kalau kita keluar tuh dia harus beli sesuatu. Hangla? Apa maning ya Allah, kawan? It's a one in a. It's a one in a. One. Kamu ada sekoko lah. Dia tuh happy loh guys kalau sama aku guys, karena kita aku tuh suka ajak dia jalan-jalan kemanapun yang belum pernah dia ini ya, dia kunjungi ya teman-teman ya. Ini aja dia janjian sama temennya, sama Mori, katanya mau keliling Hong Kong Island pakai teng-teng, tapi nggak tahu kapan. Hai guys, kita udah selesai untuk hari ini jalan-jalannya, dia udah kenyang, udah makan es krim juga selesai. Pokoknya you happy today? Go to Saigon. By bus? By bus. Is it the first time? For the first time. And because I did a lot of traveling today. And also because I ate ice cream. Yeah. Sudah selesai untuk jalan-jalan kita hari ini. Udah ngantuk dia, udah jam 9 malam ini teman-teman. Duduk dulu ya, baru nanti jalan lagi 10 menit. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti travel kita hari ini. Nantikan video selanjutnya. Dah. Kata-kata sayang. Say something. Kata-kata. Say something. Say something. Munti anak. Oh, kunti lana. Halo, dadah. Bye guys. Bye. Terima kasih.